Tahun ini 3 kali bertemu Li Si Feng dan belum bisa menang. Apa kesulitan menghadapi Li Si Feng? Ya, maybe dalam apa, segi mainan atau keseluruhan dia memang lebih tough, lebih kuat. Apa targetnya di tahun ini? Target selanjutnya mungkin? Maybe kalau buat saya, dalam segi ranking ini boleh sampai 20, top 20 ke atas dan kalau bagi tournament-nya, kan saya belum lagi pernah masuk ke semifinal ya, dalam tournament yang 500 ke atas. So, ya, itu yang buat yang saya mau capai lah dalam tahun ini. Karena penampilan kamu yang bagus, banyak sekali yang mendukung kamu. Apa yang mau kamu sampaikan? Ya, terima kasih kepada fans yang di sini dan selalu sokong saya. Ya, maybe dalam segi mainan atau dalam segi fisik lebih buat saya merasa susah dan paling ini akan coba untuk membuat lebih baik lagi. Your rank versus his rank kan lumayan jauh. Do you think itu jadi pressure tersendiri for you to play? Saya itu tidak jadi satu pressure. So, kalau mau jadi atau mau menang itu tak kira ranking kan, baru menang setiap mainnya.